pelajari dulu, dekati, tanpa bernada menghakimi, gali kebutuhan mereka apa. Kamu pernah nggak ada pengalaman tiba-tiba terima DM orang yang kamu nggak kenal terus bilang, kamu siapa banget, aku boleh kenal nggak sama kamu? Terus profilnya itu kayak apa ya, orang sekarang bilang too good to be true, ganteng, kaya, keren, pintar, ya panjang dia lulusan universitas ternama. Terus kamu kayak deg-degan gitu kan, terus waktu baca DM-nya, loh kok suatu hari dia bilang, aku barusan ini nih rekeningku diblokir karena ada masalah, aku lupa PIN, padahal aku butuh banget 1 juta rupiah, aku harus bayar ini, boleh dibantu gak transfer sekarang, butuh banget dan harus sekarang juga. Kalau kamu gak tega sama dia, aku sayang sama dia, aku lakukan itu. Padahal kamu gak punya duit 1 juta, kamu tanya papamu, kamu tanya mamamu. Ternyata belakangan kamu tahu kalau dia menipu. Sakit gak? Dan itulah gunanya kakak berdiri di sini di depan DDT. Mau cerita, kita bisa menghindarkan diri kita dari kejahatan-kejahatan si bocah itu. Apakah kita siap? Siap. Baik, simak kakak baik-baik ya. Karena kakak akan kasih tahu tips and trick menghadapi para penipu melalui media sosial. Itu contoh. Bikin mereka, ya sudah ya, aku gak mau mengalami itu. Emang ada yang ilu, kemarin tuh si Inu tuh itu dia udah transfer 300 ribu. Alasannya apa? Gak punya duit beli pulsa. Yaelah. Jadi udahlah, tembak-tembak aja tuh. Kamu pernah cerita apa, pengalaman apa? Ajak mereka bercerita. Biasanya kalau cerita itu berangkat dari mereka, lalu kita memfasilitasi dengan opsi solusi atau gambaran-gambaran yang ciamik, mereka bakal memilih untuk fokus ke kita. Seperti yang Anda lakukan pada saya hari ini.